Dengan saya Tata, tentunya masih di Tata Channel. Nah, kali ini saya berada di sebuah ini ya, monumen gedung juang 45 Kota Nganjuk. Kota Nganjuk merupakan sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kali ini saya akan coba untuk review sebuah tempat ya, tempat prasejarah. Bukan prasejarah, tapi tempat sejarah dulu ya, peninggalan masa ini penjajahan Belanda. Oke, sebelum saya melanjutkan untuk review tempat ini, alangkah baiknya buat kalian semua yang baru nemuin channel saya, yuk dukung channel saya dengan cara like dan subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, jadi lokasinya seperti ini ya. Di depan atau di area gedung juang 45 ini banyak terdapat para pedagang, penjual jajanan, dan permainan anak-anak ya. Jadi kalau kalian kesini bawa sekeluarga, anak-anak itu khususnya, pasti mereka seneng ya, karena di sini kita bisa menikmati aneka jajan terus sambil bermain, dan sekaligus kita bisa mengenang masa lalu zaman penjajahan Belanda ya, dengan melihat ini sisa-sisa peninggalan. Nah, contohnya seperti ini, ada tank ya, ini akan saya dekatkan. Jadi, Kota Nganjuk ini merupakan sebuah kota kecil yang berada di Jawa Timur atau bisa disebut dengan Kota Angin. Dan tidak dipungkiri lagi, ternyata memang di sini ada bukti peninggalan zaman Belanda ya, zaman peperangan dulu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya berikan di sini.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten kedepannya semakin menarik lagi.